Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia identik dengan berbagai macam perlombaan. Salah satunya adalah perlombaan panjat pinang. Lomba panjat pinang pun masih digemari masyarakat dan identik Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pedagang pohon pinang pun ramai menerima pesanan warga seperti yang terdapat di Jalan Dendeng Medan, Sumatera Utara. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tinggal di depan mata. Masyarakat punya tradisi yakni banyak mengadakan banyak perlombaan. Salah satunya adalah lomba panjat pinang yang selalu hadir dalam perayaan 17-an. Penjual pohon pinang pun kebanjiran orderan di seputaran Jalan Dendeng Medan, Sumatera Utara. Para pedagang pohon pinang ini setiap tahunnya rutin menjajakan pohon pinang yang sudah jadi. Rata-rata pembelinya pihak panitia 17-an seputaran Medan dan sekitarnya. Dengan lomba panjat pinang, para pedagang menjual dengan harga bervariasi. Untuk ukuran anak-anak, para pedagang menjual dengan harga Rp300.000. Dan untuk ukuran orang dewasa, para pedagang pohon pinang menjual dengan harga Rp500.000 per batangnya. Dan dapat meraup keuntungan sampai 35 juta selama mereka menjual pohon pinang. Andi, salah satu pedagang penjual pohon pinang, mengaku sudah menjual pohon pinang selama 10 tahun. Dan saya menjual dengan harga mulai dari Rp300.000 sampai Rp500.000 per batangnya. Dan selama menjual pohon pinang, sudah mendapat omset sebanyak 35 juta mulai dari tanggal 1 Agustus kemarin. Saya berjualan sudah hampir kurang lebih 10 tahun. Saya jual per batangnya mulai dari Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Nah, dari mulai tanggal 1 saya berjualan sampai sekarang, sampai selanjutnya berlaku habis. Banyak 70 batang. 70 batang. Kalau diduitkan sekitar? Minimal, rupiahnya minimal 35 juta rupiah. 35 juta dapat? Ya, omsetnya. Oh. Sebelum dijual, pohon pinang melewati beberapa tahapan, seperti diamplas dan diikat dengan kuat, agar kokoh saat dipakai lomba dan dilumuri oli. Selain itu, untuk menarik para pembeli, pedagang juga memberikan menghias pohon pinang dengan memberikan bendera di ujung pohon pinang, agar menjadi daya tarik pembeli. Dari Medan, Sumatera Utara, Edi Saputra, Medanku TV, mengabarkan. Thank you.